Pada kegiatan pelajar mahasiswa Balega, Kota Studi Jaya Wijaya, pada hari Minggu sore bulan November tahun 2021, dalam membentuk panitia Natal tahun 2021, dalam rapat sedang berlangsung, Ketua Bidang Umas dan Infokom, Jodison Tabuni, telah mengatakan bahwa di mana wadai maba memiliki legalitas hukum ADART sehingga harus dibentuk panitia Natal ini sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku.